Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, jam 11 malam seperti biasa bersama gue lagi Definition. Hari ini pada hari Selasa, yaitu hari kedua di mana gue udah berjanji gue akan mengcasting 5 kali sehari. Sorry, 5 hari seminggu maksud saya. Yang pada minggu ini adalah maaf. gue lagi sedikit ada masalah dengan tenggorokan, jadi ada gue terkena flu. Mungkin suara gue akan sedikit berbeda daripada biasanya, tapi itu tidak akan mengganggu apa-apa. Kita langsung saja masuk ke game. Kita kali ini punya Havos. Pada game ini mungkin aku menjadi game yang sangat baik karena kita tahu siapa itu Havos sendiri, mantan pemain Navi yang sekarang bergabung di Empire saja bersama Fnatic yang juga mantan pemain Navi. Navi sekarang line up sudah berbeda. Ya, tersisa hanya Dendy dari the original winner dari TI1 yang kita tahu, yaitu ada Havos. Dan juga ada Dendy dan Poppy. Namun ya tersisa sekarang hanyalah Dendy. Hari ini gue benar-benar capek, benar-benar ini sangat-sangat maksa sendiri buat gue casting. Gue sedikit sedikit-sedikit ngantuk karena gue kurang tidur 2 hari. Jadi kemungkinan casting gue tidak seperti biasanya, tidak terlalu cepat pembawaannya dan sedikit tidak fokus. Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin saja untuk memberikan casting yang paling berkualitas buat lu semua, supaya lu semua bisa menikmati game-game yang sedang dimainkan sekarang, dan jadinya lu bisa lebih mengerti apa yang terjadi dalam game tersebut tanpa lu harus melihat sendiri dengan mendengarkan kata-kata gue saja. Dan semoga saja gue tidak memberikan blunder yang terlalu berarti karena gue sedang tidak fokus, sekali lagi gue bilang. Jadi ya begitulah, semoga bisa menjadi game yang penuh dengan pengalaman baru lah buat gue dan juga buat lu semua, supaya menjadi game yang menyenangkan saja. Kita sedang masih menunggu loading, cukup lama sekali. Ini loading screen dari Yerbis pada Dota Asia Championship tahun lalu. Saya, siapapun yang tidak ingat. Begin the murder fest. This should be Malafizia. Oke, sorry tadi gue tinggal sebentar. Bisa kita lihat middle lane. Kata assassin dan juga invoker saja. Line up dari Radiant sendiri cukup menarik, di mana terdapat offlaner Baratrum. Baratrum terlalu ingin terharas sepertinya dari tadi ya. Lalu juga ada Omni Knight. Lalu Ogre Magi dan Phantom Assassin tadi yang sudah saya bilang. Lalu ada juga Terror Blade, yaitu pada posisi 1 Terror Blade. Lalu pada sisi Dire ada Invoker. Terus ada Thankful Spirit, Earthshaker, lalu juga Ursa saja, dan Shadow Demon. Dan ini cukup menarik ya, Thankful Spirit sendiri dimainkan pada posisi offline, tidak seperti core ataupun support seperti biasanya. Core 1 ya seperti biasanya, dan Terror Blade dimainkan sebagai posisi 1. Katakan sesuai posisi 2 yang mengambil middle. Terus Ursa dipercaya sebagai posisi 1 karena terus sebagai offliner. Jadi tadi kita bisa lihat first bot diambil dari Terror Blade terhadap Fatal Spirit dengan adanya gank dari Omni Knight dan dibantu dengan Ogre Magi. Lalu ada Yucharge dari Baratrum, marah pada Earthshaker, hit,
Apakah best dapat dikeluarkan? Tidak ada best yang keluar sejauh ini. Keluarkan. Invoker melakukan Sunstrike. Langsung saja mengenai ala kriti. Seperti bisa men-take down Baratro. One more hit. Tidak mengenai sesar. Tidak mengenai siapa-siapa. Sayang sekali. Invoker tidak dapat menemukan kill. Lalu ada rotasi dari Rogel Magi. Harassment dikeluarkan dari Invoker. Sakit sekali. Tersisa 170 HP. Namun, saja peta masasin. Tanpa adanya blink. Tidak bisa mengejar. Kita melakukan hit terhadap Invoker. Seandainya dia punya second skill ya, Phantom Strike. Mungkin akan terjadi first blood. Maksud saya kill. Tidak first blood. First blood sudah diambil tadi. Assassin terus mengharas Invoker. Invoker harus berhati-hati. 80 HP. Grace Spirit saja. Sedang terharas oleh Omni Knight. Sebagai resiko dari permainan offline, pasti terharas. Susah mendapatkan XP dan juga gold. Ya. Ogre Magi terlalu agresif sepertinya. Fairy Fire, menggunakan Fairy Fire cukup baik. Meteor dikeluarkan dan mampu dihit. Tidak dihit, berikan kill terhadap Ogre Magi. Lalu ada charge dari Baratron terhadap Super Shaker. Bash terkeluar 17%. Baik sekali. RNG 17%. Dire's bottom tower is being attacked. Strike mengenai sasaran, tersisa 40 HP. One more hit, miss dari Invoker. Tidak mengenai sasaran. Oh, hampir saja mengenai dari Shadow Demon, Shadow Poison. Tersisa sedikit dan kurang berhati-hati ya, boss. Berhasil ditekan oleh Shadow Demon dengan Shadow Poison tadi. Dan dirilis begitu saja langsung. Ogre Magi mengisi kekosongan sementara dari Battle Assassin. Dan Orsa, dia berada free farm di atas dengan 25 lasi dengan 7 denai. Tidak ada Baratrum. Yang Baratrum fokus untuk roaming. Sehingga lane benar-benar kosong. Fokus sudah kembali pada middle lane. Lord Shaker masih berada di hutan. Terlihat terscout begitu saja oleh Ward. Dan Terror Blade mampu membunuh Phantom Spirit dengan kombinasi dari Baratrum dan juga Omni Knight. Dire's bottom tower okay. Under fire. Boss agresif sekali. Ada juga bantuan dari Ogre Magi, rotasi dari Shadow Demon. Mampu menangkap Ogre Magi, Meteor. Langsung saja. Invoker 130 HP, harus berhati-hati. Dan Ogre Magi mampu di takedown. Kita masasin. Kita melakukan harassment terhadap Invoker. Dijaga oleh Earth Shaker. 4 hero berada di middle. Untuk mematikan agresif dari boss. Invoker masih belum kembali pada base. Mari generasi. Terus saja cover dari Shadow Demon cukup bagi Invoker agar tidak mati. Dan asis saja Disruption. Dan teman asin 180 HP. Mampu di takedown sepertinya dengan 3 hero. Dan benar sekali di takedown ke boss. Kurang berhati-hati. Initiation dari Shadow Demon baik sekali tadi. Lalu dikombinasikan dengan Phantom Spirit dari stunnya. Lord Shaker tidak dibutuhkan seperti melakukan rotasinya untuk membunuh boss dua kali ya boss. Malah tidak mampu untuk mengantisipasi adanya rotasi dari super support dari Sisi Dire. Spirit Breaker melakukan charge. Tidak jadi, di cancel, charge. Balik ke lane. Ursa sudah mencapai level 6. Entret sudah aktif. Harus berhati-hati. Landwalker gunanya, skill berada pada Sunstrike dan Cold Snap. Disruption. Langsung saja Sunstrike berhasil dihindari oleh boss. Dan di heal langsung by the assassin. Mampu mendapatkan kill. Lalu langsung memakai repel. Kembali pada Shadow Demon. Langsung dikejar oleh boss. Dipukul 1, 2, 3 kali. Harassment dikeluarkan oleh Ogre Magi. Stun dan slow. Dan by the assassin mampu bunuh Shadow Demon. Oke. Dua dead dari boss. Ditukar dengan 2 kill sekarang. Mulai mengejar lagi ya boss. Darrow Blade 39 asit, 40 asit dengan 20 deny.
komplain bursa masih flip farm. Mas sudah beli Facebook selesai 1200 current gold. Masnya akan langsung mengincar Dagger, tidak mengincar Vladimir seperti biasanya. Terlihat tadi Earthshaker ingin melakukan stun. Batalkan. Hilang. Smoke-nya hilang. Dia terbaca adanya hero di sekitar hutan dari Radiant. Nah, berusaha untuk mencari Earthshaker. Ditemukan Earthshaker. Asal kejar, Fischl dikeluarkan. Ogre Magi tidak terhalang, hanya menghalangi Omni naik. Lalu Phantom Assassin melakukan harassment kembali untuk Shadow Demon. Level 6 sudah dicapai oleh Phantom Assassin. Dan ultimate sudah mulai aktif. Mulai berbahaya. Amazing, apa yang terjadi saya tidak mengetahui. Bos kembali melakukan farming 28 lasit, seimbang dengan Invoker juga 28 lasit. Oh, kali ini Breaker tidak hati-hati, Sunstrike mampu mendapatkan Speedbreaker. Kurang berhati-hati, tadi adanya rotasi, tidak ada penempatan ward dari Radiant sama sekali. Dari si Dire, agresif sekali penempatan ward berada di sisi hutan Radiant semuanya. Dan top lane sepertinya akan disecure dengan cukup mudah. Apakah staging dilanjutkan? Tidak, mundur, ingin bermain aman. Invoker menyelesaikan Midas sepertinya. Item pertama Midas. Bukan merupakan pilihan yang cukup buruk. Radiant's top tower is being attacked. Saja melakukan flash farming. GPM akan meningkat secara pesat. Dan dikompensasi dengan Radiant's top item tower is under siege. Radiant has lost their top tower. Top towers, saya katakan mampu di take down. Didapatkan secara mudah dengan Ursa. Top assassin. Boss masih belum bisa mendapatkan kill lagi, mencapurkan rotasi lagi. Tidak ada rotasi dari support dari milik Radiant. Ada rotasi dari Ursa, mampu mendapatkan Boss. Sepertinya tidak terbaca dari ward tadi. Dengan Dagger, tidak mampu bunuh Boss langsung kuda. Berhati-hati. Terbaca auranya. Radiant having unfortified structures is now Radiant's middle tower is being attacked. Staging dilakukan kembali terhadap tower pada middle lane. Omni masih berada di sekitar middle tower. No more middle tower for Radiant. Slow aura dikeluarkan. Heal dikeluarkan juga pada Ursa. Boss ragu-ragu untuk melakukan jump. Disruption untuk menghalangi Speedbreaker. Just tidak mengenai siapapun. Dan Speedbreaker tidak akan mampu tackle dengan cukup mudah. Tinggal secara Ursa. The Boss berusaha untuk mengambil kill. Endless dari Ursa. Menahan 80% damage. Phantom Assassin tinggal 100 HP. 80 HP masih tidak bisa di take down. Dan Devil Spirit berhasil di take down oleh Ogre Magi. Pokoknya masih membunuh Omni Knight tadi. Dan Boss melakukan sedikit harassment menggunakan Dagger. Dire's bottom tower under fire. Dua hero mempunyai take down, harus ditukar dengan 3 hero dari sisi Radiant. Namun kill yang didapat cukup besar, Ursa. Dan score dari Radiant City tidak ada yang mati selain terus saja Speedbreaker yang melakukan charge pada awal pula. Oh, terbaca menggunakan charge. Namun diketahui posisi Shadow Demon sekarang berada di hutan. Terror Blade dengan mengetahui adanya Shadow Demon saja, meskipun terlihat tenang, namun harus sedikit berhati-hati karena rotasi bisa datang secara cepat. Bisa sepertinya akan langsung melakukan Roshan. Gold and sweet. Belum ada item yang cukup tepat untuk melakukan Roshan. Sebenarnya dia tidak menggunakan Mass of Death. Dia memberi Mass of Death.
Dan charge dilakukan oleh Rival Spirit. Langsung saja, Nether Strike. Akan mampu di takedown, Rival Spirit 70 HP. Belum dapat ditemukan, swap. Ragu sekali, namun sayang sekali Phantom Assassin yang punya Stifling Dagger saja untuk melakukan serangan jarak jauh. Dan mampu mendapatkan Phantom Spirit. Oh, kali ini usah jauh melakukan rotasi. Phantom Assassin begitu saja mudah untuk takedown. Langsung Spirit Breaker kabur menggunakan Chance of Darkness. Radiant's middle tower is taking damage. Chance of Darkness langsung pada middle lane. Charge of Darkness jauh, dia tidak berhentikan. Radiant's bottom tower under fire. Dan bottom lane sepertinya akan di-secure dari hero-hero milik player. Tidak ingin dikontes sepertinya pada middle. Dia akan relakan saja. Masih ada dari Radiant. Radiant's bottom tower is being attacked. Radiant have fortified their towers. Sepertinya akan melakukan pertukaran tower. Dimana Radiant's bottom tower under fire tower. Shadow Demon kembali besar untuk mengharas Terror Blade keluar dari lane dan melakukan sieging, tapi terbantu oleh Omni Knight saja dan menjadi sebuah kill yang cukup mudah untuk Shadow Demon. Untuk sekali Shadow Demon mau dimunculkan Terror Blade dan juga Terror Blade kurang berhati-hati. Berhasil melakukan Thunder tadi dan tetap saja mampu dibunuh oleh Musa. Charge keluarkan Musa terkena stun and Reds mengurangi 80% damage yang diterima. Terus sangat tanky saat dalam kondisi enrage. The boss cukup agresif tadi, stun dikeluarkan. Pukulan tidak mengenai siapapun, hit tidak mengenai lagi. Sayang sekali tadi tidak mengenai siapa. The boss berhasil memanfaatkan blur. Dan ogre mage guys, saya tampai dengan jawanya juga. Bisa double kill. Two down. Triple kill tadi ya. Dan Nopos agresif sekali. Wow, maju Ursa dan kill. Ultra kill sebenarnya untuk Ursa. 4 hero mampu ditekan oleh Ursa. Sisa hanya Great Breaker dengan 100 HP. Agresif sekali dari Hobos tadi. Meskipun mampu take down Invoker 653 saat ini Hobos. Sisa mampu taruh bet yang cukup mudah dengan kombinasi Typhus Spirit dan Shadow Demon dan penggunaan Demonic Porch dan juga stun. Mampu take down Tyrol Blade, tidak bisa melakukan Thunder, cooldown juga Thunder. Terlalu agresif, sorry. Kita sudah menyesakkan Vladimir. Ya, Shadow Demon berusaha untuk melakukan warding agresif, namun tidak ditemukan siapapun yang melakukan warding agresif. Invincibility diambil oleh Omni Knight. Terror Blade sudah menyelesaikan Dr. Apple seperti ya. Saya tidak melihatnya tadi. Dengan Yasha, kita akan melihat dan Terror Dyer memimpin dengan cukup jauh, 4000 network pada 15 menit, cukup jauh. Dan XP juga 4000 XP, perbedaannya keuntungan dari Dyer. Dan Omni Knight mampu stop adanya Nether Strike, mampu ditekan mudah. Namun harus berhati-hati adanya rotasi dari hero-hero milik Dyer. Shadow Demon dan Earthshaker berada di perimeter. Dan juga ada Invoker. Tidak bisa melakukan stun. Charge of Darkness keluar. Ursa mengejar Omni Knight langsung. Tidak ada Repel. Bisa langsung melakukan Repel. Namun terhenti oleh Cold Snap. Cold Snap level 4. Ya, cukup bahaya memang. Baik sekali dari Hopos. Mampu menghentikan dagger dari Ursa. Amy yang cukup baik. Siphon Dagger kembali. Portal yang kos, langsung saja enrage. 80% damage mampu dinegasi sekali lagi. Stun dikeluarkan dari Vengeful Spirit. Hopos agresif sekali, langsung maju ke depan. Dua kali critical, langsung mampu takedown Invoker. Dan baik sekali tadi dari Terror Blade sendiri melakukan Thunder pada temannya sendiri untuk memulihkan darah Hopos. Stun dikeluarkan terhadap Illus Hopos Disruption. Namun saja
hanya sedikit tidak mampu dikasih banyak respon dan dikeluarkan cost slam langsung saja untuk take down boss. Oh, boss mampu di take down, dia terlalu agresif dalam mencari hero. Saat ini tersisa Earthshaker seorang diri dengan dagger. Tidak ada echo slam, tidak bisa melakukan pick off. Harus berhati-hati dengan ada rotasi dari Ogre Magi. Meski mempunyai dagger, ya seperti saya bilang. Kejar Damun, Ursa mampu mengejar Omni Knight. Reptile tidak bisa melakukan healing. Dan Ogre Magi dia mampu di take down juga. Oh, Earthshaker mengambil killnya. Bukan pilihan cukup baik bagi Earthshaker, mungkin Earthshaker membutuhkan uang. Bukan gold. Bisa Earthbreaker pada bottom lane sedikit melakukan pressure for the power. Dan perdana Nekron kali ini masih berada 2000 di Dire. Overextension dari boss itu saja berperan cukup banyak dalam kill-kill yang terjadi. Mana boss mati sebanyak 6 kali ya. Oh, Terror Blade perlahan ilusinya membuat Ursa langsung dagger mundur. Charge of Darkness dikeluarkan dari Speedbreaker, tidak di cancel. Langsung Nether Strike, Disruption mampu mengalahkan Nether Strike. Langsung stun dikeluarkan dari Vengeful Spirit. Dan Speedbreaker masih mencapai dengan penggunaan Nether Strike, Vengeful Spirit. Oh, dan healing dikeluarkan dari Omni Knight mampu membunuh Vengeful Spirit. Dan sekali lagi, Meta Persesan juga mampu mendapatkan Shadow Demon. Dua hero mampu di takedown, tidak ada Ursa. Earthshaker berada di perimeter tower 1 dari top lane dari Dire. Ogre masih berada di bottom lane, memberikan pressure pada tower 2 dari bottom lane. Radiant's middle tower is being attacked. Pembelian item invoker dari Boots of Travel langsung membeli Necronomicon. Dire's top tower is under siege. Item yang cukup baik untuk Necronomicon, sangat-sangat baik apabila dikombinasikan dengan Cold Snap. Permainan Cold Snap sangat-sangat berguna. Battle Assassin 490 sudah dikeluarkan 2 ultimate, tidak mampu menemukan Battle Assassin. Boss dan 2 hero attack dengan 1 hero casualty dari Dire. Boss berhasil teleport keluar. Breer masih diburu. Super Hand rupanya Crackles the Brain. Dan game seperti akan Dire's middle tower taking damage. Gold for me. That's very good. It is good to be among my kin. Kamu lihat, apakah ada orang lain? Tidak, ya saya kenyahan ya Lavos. Maafkan saya. Endurance run. Mampu Shadow Demons dan dikeluarkan dari Earthshaker. Oh, mampu untuk 2 hero dan mungkin saja terdapat Terror Blade di sekitarnya. Mampu Endurance dikeluarkan dari Bursa. Tidak ada Endurance Strike, harus berhati-hati. Endurance dikeluarkan Bursa ya untuk men-take down Speedbreaker. Dan tidak bisa di-take down Speedbreaker. Invoker yang mendapatkan Speedbreaker akhirnya. Nah, Jess Under dikeluarkan, stun dikeluarkan juga dari Phantom Assassin. Mampu saja di take down Ursa menggunakan first skill. Dan 3 hero dikorbankan hanya mendapatkan 1 hero saja. Ogre pada bottom lane
sudah mencapai Necronomicon ketiga. Ya lagi Necronomicon, item yang cukup digemari oleh pengguna invoker Exord Pass. Sangat-sangat bersinergi dengan adanya Force Spirit, Alacrity, dan juga Cold Snap. Dimana akan membuat proc dari Cold Snap sendiri cukup mudah dengan bantuan dua hero, dua unit lagi. Dire's middle tower taking Berserker. Damage. Bisa untuk menghentikan pressure. Haste! Dire's middle tower is being attacked. Jauh ini towernya tersisa dari Dire hanyalah middle lane. Tidak ada tower yang pada tier 1 yang tersisa dari Radiant. Sepertinya fokus dari penyerangan akan menjadi tier 1. Dan Omni Knight take down oleh Ursa dan juga kombinasi dengan Fireful Spirit. Nah, kali ini akan mengkontes Rosan, namun tidak ada orang dari Radiant. Radiant's bottom tower is being attacked. Dan mereka juga sudah mengetahui bahwa Rosan sudah dikontes. Dire's middle tower taking damage. Akan tornado kabur. Dire's middle tower. Ini death. We have thus entered into a state of onage. Mampu men-take down Ogre Major ini, namun invoker yang mendapatkan kill. Pressure down kepada bottom tower. Bahaya Ursa ini. Udah tinggal dikeluarkan dari boss. Fear not heresy. Kepel dikeluarkan terhadap boss. Harus hati-hati terhadap Ursa. Mampu menginisiasi dan cukup cepat. Langsung saja lompat terhadap top lane. Lalu berhati-hati Ogre Magi. Naik juga mampu. Dan langsung tadi Echo Slam. Tidak mengenai dua hero. Namun tidak memberikan HP cukup besar. Dan Omni Knight terkena stun. Namun mampu mengeluarkan Guardian Angel. Dan Ursa harus berhati-hati. Mampu di takedown. Dan 3 hero. Mampu di takedown langsung dari dan boss agresif maju ke depan. Home heal dari Omni Knight mampu bunuh Shadow Demon. Kurang berhati-hati tadi dari Dire. Mampu dimanfaatkan dengan cukup baik tim dari Mid Radiant. Terlalu agresif dari Ursa sehingga mampu dibaca dengan permainan Force Staff. Etherlands, item yang cukup baik untuk Ogre Magi, menambah 200 cast rate. Ya, mengetahui Firebase cast rate-nya cukup dekat. Juga sedikit menyulitkan Ogre Magi dalam positioning dengan adanya Etherlands. Mampu memberikan sedikit persamaan dalam casting dari skill Firebase sendiri. Jauh sekali tadi penggunaan Ignite. Sangat-sangat jauh. Masih beberapa range. Ogre Magi sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Etherlands. Menambahkan damage-nya dihasilkan juga. Namun tidak terlalu memperbaiki masalah mana yang dimiliki Ogre Magi ya. Hanya menambahkan 250 mana. Tidak menambahkan regenerasi atau apapun. Cuma terlihat besar, namun itu saja. Cara Ogre Magi. Mengcast skill secara continuous adalah kunci utama dari Ogre Magi. Dan pada top lane. Invoker mengeluarkan skill terlalu banyak hanya untuk menghabisi Illusion saja. Meskipun kita mengetahui Illusion terlalu banyak, cukup menyakitkan ya. Karena sudah mencapai sekali kalau yang dikeluarkan juga berada pada ilusi milik Terrorblade sendiri.
Dire's bottom tower is being attacked. Smoke dikeluarkan. Plant of Assassin. Bisa untuk menangkap top lane. Pinsir attack. Plant of Assassin. Mampu menemukan Shadow Demon. Stun terjadi pada Shadow Demon. Cranium Blaster, Procure. Oh baik sekali. Desain gas yang cukup baik. Air Shaker mampu mengeluarkan Echo-nya pada tengah-tengah war. Urusan dan mampu bunuh 2 hero, 3 hero mampu di take down dari cukup baik sekali dari Earthshaker. Coslam benar-benar penentu kemenangan. 4 hero mampu terkena stun dan Spiritbreaker tersisa sendiri untuk mendefend tower. Buyback hanya tersisa pada Omni Knight. Sepertinya Apos akan dikalahkan. Terlalu agresif dari bos. Radiant's top tower is fallen. Radiant's top barracks has fallen. Radiant's top barracks has fallen. Nah, ingat, tower 2 masih belum dihancurkan. Langsung saja kepada tower bawah. 17 second lagi sebelum core dari Radiant hidup. Radiant's bottom tower is 10 second. Omni Knight menggunakan Repel untuk menangani stun yang dikeluarkan dari hero-hero milik Dire. Charge dikeluarkan, mampu menangkap Faithful Spirit. Nether Strike, heal dari Omni Knight, mampu men-take down Faithful Spirit. Charge dalam 4 detik. Cycling Dagger, mampu mengenai Ursa. Ursa langsung menggunakan Enrage. Damage yang dihasilkan sangat-sangat minimal. Dan Phantom Assassin mampu membunuh Ursa. Dan kali ini counter kill diambil dari Phantom Assassin. Oh boss. Ya dikeluarkan kata-kata taunting terhadap boss. EVG dari boss sendiri dihancurkan. Oh, kali ini ya boss mungkin 12 kill dari sisi Radiant dengan 12 kill ya. Namun 8 kali death dari boss ini cukup mempengaruhi jalannya pertandingan. Terlalu agresif. Terror Blade mampu attack yang invoker ya, seperti bisa kita lihat sekali sangat-sangat menyulitkan hero yang berada di sekitarnya. Musuh-musuh dari pengguna Skadi sendiri berusaha untuk memprocure dan Krabas, Cranium Blaster mampu terprocure. Phantom Assassin dan langsung saja critical terkeluarkan 550 damage. Dan tower 2 akan mampu di take down oleh Radiant. Invoker mengeluarkan tornado dan diem. Hanya harassment sementara. Multi cast 3 kali. Langsung saja Hovos maju ke depan. Coslam sekali lagi mampu mengenai 2 hero. Stun juga dikeluarkan Fisher dan langsung saja Sunder dikeluarkan terhadap Hovos. Hovos masih 80% HP. Oh, perkasa Spirit Breaker menggunakan Bash dan Guardian Angel dikeluarkan. Sepertinya akan mampu menangkap Ursa. Langsung saja 2 kali critical dikeluarkan dari Hovos dan Ursa mampu di takedown, namun mempunyai buyback. Boss memimpin sieging yang dilakukan dari sisi Radiant. Stun dikeluarkan, repel pas sekali timingnya. Swap dikeluarkan dari Painful Spirit, tapi kurang berhati-hati tadi. Phantom Assassin seperti saya katakan, Boss adalah tipe pemain yang cukup-cukup agresif, dimana dia tidak malu-malu untuk langsung saja melompat. Kita melihat hero dan Evos melakukan disengage cukup berbahaya tadi dengan buyback dari Ursa. Namun Ursa tidak mempunyai buyback lagi. Nah, saat ini mempunyai buyback hanyalah hero dari Radiant, 3 hero dari Radiant, 2 hero dari Dire. Dan sepertinya Terror Blade harus cepatnya menemukan uang untuk memberi untuk buyback ya. Di mana
Turtle Blade apabila mampu di takedown tanpa ada uang untuk buyback akan sangat menyulitkan bagi Radiant untuk mampu mendefend apabila dilakukan penyerangan dari Dire. Dire sepertinya berusaha untuk mencari Roshan, namun Roshan masih belum hidup. Atau assassin saya kenapa bisa mencapai ke anti match masih menjadi misteri. Sepertinya Phantom Assassin langsung membeli Ghost Scepter. Ya, respect adanya potensi damage yang dikeluarkan oleh Ursa sendiri. Tinggal memilih untuk main aman. Ogre Magi sudah menyelesaikan Mekan, sepertinya akan langsung melanjutkan pada Guardian Griff. Turtle Blade sendiri cepat melakukan farming. Semakin lama game akan semakin menguntungkan sisi Radiant, di mana sisi Dire hanya bisa memanfaatkan inisiasi dari Ursa dan juga penempatan Echo Slam yang baik dari Earthshaker. Hanya itu cara-caranya, satu-satunya cara bagi dan Phantom Assassin mampu menemukan Shadow Demon. Langsung saja Abyssal Blade dikeluarkan dengan cooldown 1 menit akan sedikit membuat Ursa untuk merasa lebih aman dengan tidak adanya aktif dari Abyssal Blade sendiri. Langsung saja critical dikeluarkan terhadap Berserker. Berserker harus berhati-hati, heal sekali lagi keluar juga pada Phantom Assassin dan kembali maju lagi terhadap Berserker. Teragresif sekali dari Hevos. Science Strike stun, baik sekali tadi Charge of Darkness rencana untuk kabur namun mampu dimanfaatkan oleh Speedbreaker secara baik. Rebel langsung saja berusaha untuk kabur dan berhasil kabur. Oh, Omni Knight menggunakan Repel dan juga Glimmer Cape tadi. Dan casualty hanya berada pada Hovos. Berserker tidak mampu untuk take down. Roshan akan di-secure dengan mudah dari Dire. Aegis of Immortal diberikan terhadap Ursa. Sudah sepajarnya. Ursa membeli Diffusal Blade untuk menangkal repel dari Omni Knight sendiri. Radiant's middle tower is taking damage. Kali lagi tower 2 disieging oleh Dire. Akan mampu takedown seperti ya. 40 HP, 2 HP, 1 kali last lagi. Invoker mampu mengambilnya menggunakan Spirit dan langsung mundur hero-hero dari Dire. Semua ditentukan akan dalam satu war besar apabila mampu memwipe semua orang dengan buyback status seperti ini, maka akan menjadi game yang cukup mudah. Game yang akan selesai diselesaikan GG push tanpa pakai lama. Kita lihat network kali ini sudah dimunculkan Turtle Blade, sudah sewajarnya mana Turtle Blade dengan penggunaan sekali akan semakin sulit untuk di takedown. Kita lihat network tidak berbeda, berada di selisihannya cukup sedikit dan sekitar 4000 XP berada di keuntungan pada Radiant. Gold for me. Surrecker mengambil bounty rune dengan smoke. Masih kurang jelas maksud dari smoke, mungkin hanya untuk menaruh ward.
track record tidak menyelesaikan BKB, namun membeli Valor, medalian Valor dulu. Kali ini boost dikeluarkan dari sisi Dire, mengokupai hutan dari Radiant sendiri, dan Ward mampu di take down, mampu dihancurkan begitu saja dari oleh Shadow Demon. Tidak ada vision dari sisi Radiant, ini akan sangat-sangat menyulitkan dari Radiant. The armor have omniscience. Dan Spirit langsung saja berbelok ke arah middle lane. Ursa mampu mendapatkan Omni Knight. Conan Dagger dan Abyssal Blade itu saja. Namun tidak ada Endless. Coslam dikeluarkan, tak ada Hovos. Namun masih tidak bisa men-take down Hovos. Earthshaker 190 HP juga masih belum bisa di-take down. 80 HP belum bisa di-take down juga. Terrell Blade akhirnya mampu men-take down Earthshaker, dan juga Ursa mampu di-take down juga. Dan Terrell Blade double kill mengambil Invoker, lalu Faithful Spirit langsung dikejar oleh Hovos. Terrell Blade triple kill. Dan seperti ya, Ursa mengambil jarak aman. Dagger langsung keluar, dan penyerangan dari Dire berhasil di level begitu saja. Meskipun harus kehilangan Omni Knight pada awal-awal game, namun dengan buyback langsung bisa membalikkan keadaan. Dire's middle tower taking damage. Coba dia push, akan langsung diterapkan. Atau mungkin sedikit mendelay lagi. Wanita Assassin membeli super late Dominator. Dia rencana ingin mengambil crit. Bukan hanya sebagai lifesteal saja, karena lifesteal pada 39 sudah terdapat pada Spirit Breaker sendiri, Vladimir of Rank. Aftnya dihasilkan juga relatif sama, 15%. Sekarang seperti akan dimulai penyerangan. Phantom Assassin memimpin jalannya sieging, jalannya push dari tower, push dari lane, middle lane. Stun dikeluarkan dari Earthshaker, mampu meng-cancel ultimate dari Spirit Breaker. Sunstrike juga counter dari Spirit Breaker, masih dia bisa men-take down Shadow Demon. Phantom Spirit swap langsung untuk menyelamatkan Shadow Demon, namun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Sepertinya Phantom Assassin mampu di-take down Terror Blue, mampu di-take down Phantom Spirit. Dan Hovos sekali lagi terlalu agresif, terlalu overconfident mungkin. Mampu di-take down cukup mudah dengan kombinasi Ursa dan juga Invoker. Tidak bisa melakukan CC karena dirugikan dari kondisi tidak ada Hovos. Kali ini ada rotasi dari Earthshaker untuk menangkap hero. Hutan kembali diokupai oleh Dire. This is the calm before storm. Dan Invoker ke top lane, berusaha untuk mencari sedikit farm.
ini adalah satu-satunya peluang dari Radiant bila ingin mendapatkan pick off bila bisa menemukan hero-hero di hutan miliknya sendiri dengan tanpa adanya invoker. Gangguan koneksi. Sepertinya ada koneksi. Bukan waktu yang tepat untuk mendapatkan gangguan. Saya harus keluar dari game. Benar di pada connection. Dan kembali coba untuk masuk. Masih restoran yang connecting. Dan ya. Kembali lagi. Masih menunggu untuk connect terhadap game. Sebetulnya ada masalah koneksi dengan modem. Padahal sudah menggunakan fiber optik. Ya, saya tidak mengetahui lagi. Oke, kita kembali pada game. Masih belum ada perubahan. Oke, masih lagi. Ah, son of a... Internet saya masih ada masalah. Oke, sudah kembali seperti semula. Fear nothing. Static Warhead dari Checker mampu dilihat oleh Speedbreaker langsung dilakukan charge. Dihentikan invoker kali ini menjadi sasaran dari Ogre Magi. Ditemukan tidak dilihat masih tidak bisa dilihat dan tidak di stun oleh invoker dari Ogre Magi. Maksud saya sayang sekali tadi. Kali ini Five of Spirit ditemukan dan langsung saja Chance of Ragnos dan juga Nether Strike mampu ditekan oleh Triple Breaker mendapatkan meskipun Phantom Assassin mampu melakukan follow up 58 second, tidak ada buyback, terbaca ya. Urusan depan Rosan, namun tapi terlambat dan mampu diambil oleh Earthshaker. Cheese kata-kata sih menemukan invoker, tidak dilihat saya sama sekali. Kali ini Castle Spirit juga mempunyai buyback. The armor of omniscience. Hello on bosses. Yang dikeluarkan oleh Tarot Red. DMP tidak mengenai siapapun. Tower berhasil disecure oleh Spirit Breaker. Tarot Red masih mengharas barak dari middle lane dari Dire. Masih seru, sieging masih dilakukan terus. Positioning yang baik sekali dari Omni Knight, tidak terlalu maju. Mampu membantu Terror Blade dalam melakukan sieging. Mantap style dikeluarkan,
menggunakan Abyssal and Fossil before Canaries. Dark Shaker mampu menangkap 2 hero, Vengeful Spirit juga mampu membunuh Terror Blade, Ursa membunuh Omni-like, dan Fatamas juga mampu di takedown. Last Strike tidak mengenai sasaran. Ursa langsung mengejar terus. Charge of Darkner tinggal sedikit lagi. Oh, di cancel saja langsung. Baik sekali tadi penggunaan Cold Snap. Dan Ogre Magi akan ditemukan. Disruption untuk Initiation. Ursa memfollow up-nya. Dan Ogre Magi mampu di takedown. Tinggal tersisa Omni-like seorang diri. Terror Blade buyback. Oh, keren juga suaranya. Dan terus saja masih ada buyback dari Rata Assassin juga. Spellbreaker juga mempunyai sudah hidup. Dan Ursa dengan 890 HP. Oh, seperti ada gangguan koneksi lagi sekali lagy. Oh, what the hell happened? I don't know, but Ogre Magi melakukan buyback. Dan sepertinya tidak jadi dilakukan push. Terlalu berbahaya mungkin. Terror Blade sudah sangat terlalu besar. Illusion. Ya, gangguan koneksi sekali lagi. Gila. Oke, kita sudah kembali normal sepertinya. Invoker kembali melakukan farming. Lincoln sangat baik sekali untuk mengcounter Phantom Assassin ataupun hero-hero dari Radiant sendiri. Dimana banyak sekali skill yang mampu di cancel dan combo bisa dipatahkan dengan Lincoln sendiri. Dan cooldown 20 second saja. Ini saya siakan semakin lebih susah terlalu invoker. Dan kembali masalah koneksi. Sudah selesai. Saya tidak mengerti ada apa ini. Jadi tadi koneksi yang terjadi sangat-sangat buruk. Ya, level 24 dari Invoker, semua skill sudah bisa diambil. Tinggal satu skill lagi, yaitu atribut. Dengan penambahan 6 atribut. Wow. I don't know what happened. This is some bullshit. Oke. Akhirnya kembali. Terror Blade. Oh, dia mampu take down Shaker. Ursa juga mampu take down Phantom Assassin. Dan Meteor dikeluarkan. Baik sekali tadi, mampu menangkan Sweep Breaker. Initiation sekali lagi dikeluarkan dalam Omni-Knight. Omni-Knight mampu di take down oleh Ursa. Tinggal sisa Ogre Magi seorang. Sepertinya GG sudah akan terlihat. GG push akan dilakukan langsung. Tidak ada buyback sama sekali. Ogre Magi masih berada di sekitar perimeter. Sepertinya akan mampu take down Phantom Spirit. Oh tidak. Dan Disruption dikeluarkan. Sedikit menolong. Oh, 30 HP hampir saja. Dan ya GG push seperti saya katakan lagi. Tidak ada hero bisa buyback. Ini adalah dan kemenangan berada pada sisi Dyer. Saja perbedaan network masih dipimpin oleh Terror Blade. Namun sekali lagi Hellboss terlalu banyak melakukan kesalahan blunder, terlalu agresif sekali. 16, 12, 14. Omni-Knight juga tidak mampu follow up dengan cukup baik menggunakan Repel. Dan kali ini game ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga telah standby dari tadi. Jangan lupa untuk di like videonya dan juga subscribe pada channel saya Finishionet. Dan sampai jumpa. Dan kita akan bertemu pada esok hari di jam yang sama, jam 11 malam. Dan see you.